Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petang ni kami nak makan-makan nasi mana lagi? Nasi Padang. Memang selera nasi Padang okey. Okey, jom kita pergi tengok. Ni nasi Padang pun ada, kopi, roti-roti pun ada ni. Dia punya toke yang sama lah. Ni lauk-lauk dia ni. Banyak pilihan. Jualnya hujan. Ini kol gulai. Ini sambal hijau. Ini rempah goreng ayam tadi. Ini cabai merah. Ini kuah rendang. Ikan goreng pun ada. Ini kasambai. Yang ini bahia lembu, bergedil, tempe, ayam goreng berempah, ikan goreng, ni ayam, ayam goreng juga, telur kebuih, ni daging rendang, ni goreng, tu kopok. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita no. Petang ni saya mai makan dekat restoran nasi Padang. Nama kedai restorannya? Nama restoran dia restoran ACC Baru. Ni semua masakan-masakan Padang lah. Dia ada macam-macam. Tengok kalau ikut ayam goreng, rendang, paru, dendeng, kikil, otak, tempe, tahu, telur dadar. Dia ada ikan mas, ikan goreng, ikan bakar, ikan lele, tuna, udang, tenggiri, bergedil, telur, ikan teri, ikan bilis, terung, jengkol ataupun jering pun ada. Ni saya ambil apa? Ni ayam goreng, daging rendang dengan kuah sambal, sambal hijau. Itulah nak rasa tengok dulu. Nah, ni rendang. Ni rendang daging dia. Okay, dia. Dia kok mana pun kita kena try rendang daging dia. Yang tu baru boleh tahu sedap tak sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kuah rendang dia dulu. Sudah. Kuah rendang dia berasa. Dia tak pedas sangat. Manis dia ada sikit. Tapi dia tak masuk lah rendang dia ni. Ayam goreng dia okey. Garing-garing tu. Kita rasa cabai hijau dia pula. Cabai hijau dia tak pedas sangat. Dia okey. Tapi rendang daging dia memang sedap. Dia berasa. Dia taklah liat sangat. Nasi pula panas-panas ni. Kalau makan nasi Padang ni, dia kena dengan rendang daging ke, rendang ayam ke, memang A lah. Dia tak masin sangat, cuma manis sikit-sikit. Tu yang boleh makan tu.
Jadi makan Padang ni, kalau kita makan macam ni, kita boleh lok atas ke siap, dia lebih murah. Ni cara nak makan supaya tak mahal. Kalau hidang, kadang-kadang kita makan di hidang banyak lauk semua, iaitu harganya lebih mahal. Jadi kalau kita mesti, kita tahu dah, kita pilih lok kita nak makan tu macam nasi campur lah, soboh yang tu saja, memang murah. Dia tu ni, kalau orang suka makan pedas, dia ada sambal hijau, sambal merah, ada 3-4 jenis sambal. Sambal hijau ni kurang pedas sikit, yang merah tu pedas lagi. Jadi bubuh sambal merah tu banyak sikit. Pedas dia lah sikit. Jadi kesimpulan dia, restoran ACC baru ni, Nasi Padang, dekat dengan Jalan Kuta ni, memang sedap lah. Kita boleh makan. Dia simple, loknya pun tak banyak sangat, tapi banyak pilihan. Ayam ada, daging ada. Jadi untuk makan kenyang, memang kenyang lah. Sesuai sangat lah, macam mulut orang Malaysia kan. Satu lagi, harga dia memang murah lah, berpatutan lah. Tak macam restoran termesak tu. Dia cuma restoran, kedainya tak besar sangat. Sederhana kecil ya.